Halo guys, selamat siang. Tiba saatnya kita waktunya mengisi Kampung Tengah dengan menikmati makanan khas Palopo, yaitu dange. Ini adalah dange guys. Yang namanya dange itu ini guys. Ini dange terbuat dari sagu. Ini sagu yang dibuat dengan cetakan, kemudian dibakar sedemikian rupa sehingga terbentuklah seperti kaset-kaset zaman dulu guys, kotak segi empat guys. Ini makannya sangat nikmat guys, dengan ikan bekuah seperti ini tinggal celup-celupin dimakan enak, jadi kita merasa kayak serasa lagi di kampung guys makan dange. Ini rendah karbo guys karena terbuat dari sagu. Ke orang-orang di kampung itu kalau yang gini apa, kalau orang yang ada sakit gula, makanannya selalu makan dange deh guys. Atau orang yang mau diet-diet karbo, bisa juga pakai dange guys. Ini dange enak guys. Jadi kita akan nikmati dange dengan ikan kuah. Ini ada tahu-tahunya juga, enak ini pasnya guys. Oke guys. Nah ini guys, tadi dangenya kita mau makan guys ya. Kita makan guys, kita coba dulu nih ikan kuahnya enak gak guys. Mantap guys. Jadi ini dange ini ketika kita makan tanpa menggunakan kuah ini, dia seret di leher guys dan tidak ada rasa. Keras. Jadi dia butuh namanya ini kuah ini. Jadi dia dicelup-celup gini aja guys. Dicelup basah gini, dia langsung lunak. Mantap guys. Mantap ini guys. Apalagi ada kuah-kuahnya nih, pakai tahu. Mantap. Dange ini adalah makanan khas dari Palopo. Kemarin saya beli di Samarinda. Kebetulan lagi lihat warung khas Palopo, ada jual dange, saya belilah deh. Sehingga mengobati kepengenan makan dange guys. Mantap. Terbuat dari sagu. Dicelup-celup aja gini ya, makan pakai kuah ikan. Mantap guys. Kita makan ikannya guys. Ambil lagi dangenya guys. Dicelup. Ini celup langsung basah, dia langsung lunak kalau sudah kecelup dengan kuah ikan. Gimana sih, masih kering, susah kita makannya guys. Mantap guys, makan dange, dange dari sagu. Mantap. Ini dia. Pakai ikan, pakai kuah. Ikan. Kita ambil lagi dangenya. Ini dange. Enak makan dange. Kita makan hap-hap. Mantap. Nanti saya bikin eksperimen lagi guys. Pakai Indomie kuah kayaknya enak juga guys kayaknya. Makan makan dange. Enak yang dange ini guys. Rendah karbohidrat karena dia terbuat dari sagu. Sagu kalau bahasa lainnya itu rumbia. Rumbia itu biasa dikatakan dengan nama sagu. Jadi ini juga sagu bahan dasar untuk buat kapurung juga kalau makanan khas dari Palopo. Jadi dia mantap, nikmat. Makanannya segar. Non kolesterol, guys.
nikmat ini. Kurang pacoknya aja guys, kalau ada pacok lagi lebih mantap lagi. Pacok itu ikan mentah, pakai ikan cuka, kita makan gitu enak guys. Tapi ini kita makan dangi dulu apa yang ada. Ya, ini tambah lagi satu dulu guys ya. Kita makan dangi lagi satu. Celup-celup aja. Mantap, enak. Ini dia. Mantap. Kendangnya kita. Mantap. Nah, itu dia tadi kita makan dangek, mantap guys ya. Nikmat makanan khas dari Palopo, terbuat dari sagu. Kita makan enak. Oke, guys.